Hai guys dan selamat datang. Jam tangan pintar sudah menjadi satu permintaan semenjak pengguna dapat melihat kelebihannya seperti menerima panggilan tanpa perlu melihat pada peranti mengira langkah yang telah diambil ataupun ingin mengkaji sendiri kesihatan ataupun kecergasan diri anda. Huawei telah memperkenalkan sebuah jam tangan pintar dengan keupayaan menjejak kesihatan, aktiviti malah berapa lama anda tidur apabila memakai jam tersebut, iaitu Huawei Watch GT Active dan Huawei Watch GT Elegant. Kita mulakan video ini dengan bercakap tentang Huawei versi Active. Jam tangan pintar ini mempunyai bentuk yang seakan jam yang normal. Tidak ada bentuk yang pelik seperti petak, hujung yang bulat dan sebagainya. Malah butangnya mirip sebuah jam tangan biasa yang anda boleh lihat untuk mengaktifkan menu ataupun fitness app yang terbina padanya. Ambil perhatian pada skrinnya di sini kerana ianya lebih besar, 1.39 inci untuk versi khas Huawei Watch GT Active. Ini mungkin kerana usaha Huawei untuk menyenangkan melihat segala aktiviti pada jam pintar sahaja. Jenis skrinnya pula adalah sejenis AMOLED, sangat terang di pandangan mata. Dan saya dapat rasakan sendiri, jam tangan pintar ini terlalu lebar untuk dipakaikan oleh saya sendiri. Masuk ke bahagian sistem operasinya pula, ia menggunakan sistem operasinya sendiri iaitu LightOS dan harus disambungkan kepada peranti pintar anda untuk disimpan data kesihatan anda. Seterusnya terdapat aplikasi khas iaitu Huawei Health. Di sinilah pelbagai data daripada phone dan jam disimpan dan terus kepada akaun Huawei yang telah pun didaftarkan. Antara fungsi baru yang diperkenalkan adalah satu pilihan di mana pengguna boleh memilih aktiviti sukan yang baru iaitu triathlon. Satu sukan yang akan menguji ketahanan seseorang dalam tiga jenis senaman bermula dengan menaiki basikal. Kemudian aktiviti kedua adalah berenang yang mana Huawei Watch GT Active boleh menahan tekanan air. Yang terakhir adalah berlari. Semua aktiviti ini akan dirakam dan dikesan secara automatik tanpa memerlukan anda mengubah sewaktu melakukan aktiviti tersebut. Huawei Watch GT ini mensasarkan bukan sahaja golongan aktif bersukan, malah untuk mereka yang inginkan jam yang mampu bertahan selama 2 minggu tanpa masalah dan masih dapat mengesan aktiviti jantung pada masa yang sama. Huawei melancarkan dua jenis jam tangan pintar iaitu Huawei Watch GT Active dan Huawei Watch GT Elegant. Perbezaannya ia lebih kecil, 42mm, dan ketahanan bateri yang sedikit singkat, 1 minggu penggunaan sahaja. Kedua-dua peranti ini dijual pada harga €229 untuk versi Elegant dan €249 untuk versi Active. Jadi itu adalah pandangan pertama terhadap versi Huawei Watch GT ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.